Halo, selamat datang ke channel Blaster Mania. So, saya Sean. Hari ni kita ada unboxing lagi. Model yang ni memang kotak dia besar. Dah lama jugalah dia di pasaran. Kata lama, bukanlah lama sangat. Adalah dalam 3 bulan ataupun 4 bulan, lebih kuranglah 3-4 bulan di pasaran. Tetapi all the while ni, saya tak buat unboxing untuk model ni. Adalah dia punya sebabnya. Sebab dah memang, sebelum ni memang excited betul lah dengan model yang ni. Tapi dah banyak lah juga kita panggil masalah dia lah. That's why saya rasa tak nak perkenalkan model ni. Macam itulah fikiran saya. Tapi sebab kita buat unboxing, takkanlah kita nak bagi tahu yang baik saja kan. Yang kurang baik ataupun tak baik pun kita akan bagi tahu juga. So, model ni ada kelebihan dia dan juga ada kelemahan dia yang menjadikan blaster ini salah satu daripada blaster yang saya sendiri tak minat. Okay? Tak apa, nanti kita cerita apa yang baiknya, apa yang tak baiknya. So, anda nilaikanlah sendirinya. Kalau anda nak, boleh je. Kalau anda dah dengar review daripada kami selepas video ni dan anda tukar fikiran pun boleh. Tapi apa pun, jom kita lihat model apa ni. Model SKD M4S system ataupun kita secara pendeknya kita panggil SKD M4SS. Memang dah ada di pasaran dan kita juga telah menjual banyak jugalah unit M4SS ini sehingga problemnya keluar. Dan selepas problemnya keluar tu, saya dah setiap kali ada permintaan untuk mendapatkan model ni, saya akan bagi tahu model ni ada problemnya yang tersendiri. So kalau anda tak kisah, anda nak juga, so kita boleh order kan. Tapi kalau selepas anda tahu problemnya dan anda rasa tak nak menghadapi masalah macam tu, so anda pilihlah model yang lain. Bukan nak jatuhkan brand yang ni, bukan sengaja nak jatuhkan brand yang ni, tapi brand dia ni memang ada masalah dia. So tak apa, kita buka dulu box dia. Okay. Alright. Dia ada bagi user menu. Sebelum ni dia bagi user menu saja. Sekarang siap dia bagi yang ni. Ini maksudnya time you pasang bat tu kena jaga-jaga dengan wiring dia. Sebab wire dia sentiasa kena kepek dengan twist. So sebab dia ni power, dia negatif positif kan. Kalau dia dah luka, so dia short, dia akan menyebabkan short circuit lah. Okay. So kita keluarkan item-item dia. Item dia ni memang menarik sebenarnya. So dia blaster ni pun fungsi dia pun menarik juga. Cuma itulah ada masalah sikit. Nantilah saya ceritakan masalahnya apa. Okay, ada blaster, whole body blaster daripada nylon. Semua ni daripada nylon. Okay, tengok siap ada tube aluminium merah. Nampak ganas. Dia punya bat. So video ni mungkin panjang sikit sebab kita kena buat installation. Ni kena pasang sikit. Okay, ada gel ball. Dia ada free gift sikit lah. Ada ni panggil apa, camo tape. Ada glove yang biasa-biasa nipis. Okay, battery standard dia bagi 7.4. So sebab dia bagi USB kan, so ni memang 7.4 lah. Yang bahagian istimewa dia handguard ataupun fishbone dia tebal. Okay, apa lagi? Siap ada satu bag ni. Nanti kita kena pasang kan. So ada bagi botol dan cermin mata keselamatan yang penting, kena pakai sentiasa semasa dalam game dan dalam padang ataupun tempat bermainan. Okay, so ini saja kotak besar ni kita letak tepi. Okay. So sebelum tu kita fokus ini sikit. Okay. Kita buka lah black ni juga lah. So M4SS ni you kena pasang sikit.
bukan macam yang blaster-blaster seperti sebelum ni punya. Memang dah mungkin pasang bar itu dengan magazine saja itu je. Ini siap you kena pasang fishbone ataupun handguard dia. Alright, so ni kita letak tepi lah. Benda-benda ni kita letak tepi dulu, nanti baru kita pasangkan. Okay, dia ada bagi nut dengan screw. Ni penting lah, ni penting. Okay, dia ada bagi ni strip buckle ataupun tempat untuk ikat sling. Ini nantilah. Okay, so dia ada bagi screwdriver. That's why, sebab you kena buat pemasangan sikit, kena screwdriver. Endpoint, ini consider flash hider dengan gabungan muzzle, dengan gabungan silencer ni. Okay, macam ni. Okay, sini semua kita letak tepi dulu. Kita siap pasangkan dia dulu ya. Ini outer barrel, inner yang ni, outer yang ni. Dan dia ada bagi rail ke atas untuk tetapkan tempat dia. Dan dua ni yang penting untuk kepitkan dia. Okay, so kita keluarkan nut-nut dia semua. Okay, sini. Okay, so first step, apa yang kita perlu buat? Kita perlu pasangkan yang ni. Masukkan saja. Okay, lepas tu anda kena pusingkan dia di sini untuk ketatkan fishbone ni lah, ataupun handguard. Okay, kalau dah macam ni, dah terbalik, ketat sangat kan, tak boleh pusing, anda pusingkan dia balik ke belakang. Anda kena hadapkan yang ni ke rail yang ni. Kena macam ni. Okay, sebab sekarang dia akan gerak-gerak lagi, tapi jangan risau. Sebab dia gerak-gerak ni, dia belum ditetapkan lagi. Nanti kita akan tetapkan kedudukan dia lah. Okay, so dah macam ni, biar macam ni. Dah kalau dah consider ketat, ketat sangat, dia turunkan dia balik. Nanti kita akan kepitkan bagi dia selari. Okay, second part. Ini kena masukkan, ada lubang kat sini. Nampak? Ini ada kaki-kaki dia kan. Masukkan dia. Sekejap lah, terbalik. Macam ni. Okay, dah masukkan macam ni. Dan you nampak tak? Sini dia ada tempat untuk letak dua biji screw. Nut. Ni nut dia. Nut. Sebab nut ni diperlukan di sini, sebab nanti kita nak ikat ni daripada atas. So, dia kena ada nut untuk tetapkan kedudukan dia. Okay, masukkan nut dua biji. Okay, satu, dua. Okay, nut dah masukkan dua biji lah, nampak? Lepas tu, ini kita panggil ini male lah, ini female. Kita kepitkan dia. Kena pasang nut dulu lah. Nut tu dia selit je. Ni leceh sikit. Kedudukan nut tu kena jagalah. Oh, jatuh pula. Okay, so macam ni lah keadaan dia. Nampak nut ni ada dalam ni. Kena ada dalam lah. Kalau tak, nanti tak boleh nak ikat rail ni. So di sebelah tepi sini, dia ada tiga tempat yang masukkan screw. So sekarang kita akan masukkan screw. Screw dia ada dua jenis. Ada satu yang kepala dia panggil apa? Lepe. Satu lagi dia tajam sikit, kecil sikit. So yang untuk ikat sini kecil sikit. Yang besar sikit punya skru tu nanti nak guna untuk ikat rail. Okay, masukkan tiga skru. Okay, kita tetapkan kedudukan dia dulu. Kuncikan. Satu, dua. Okay, sekejap lah. Tetapkan kedudukan dia dulu. Okey, satu sini, satu sini, satu tengah. Satu lagi tengah. Masukkan nut yang kecil, screw yang kecil. Dia ada bagi dua jenis screw. Satu tu dia besar sikit, satu tu dia kecil sikit. Yang ikat sekarang ni kecil sikit. Screw yang kecil sikit.
Okay, memang dia ada bagi lebihan lah. Dia ada bagi lebihan dua, nampak? Dua nut dengan skru kecil ni ada satu yang lebih. Ha, ni beza dia, saya bagi tunjuk. Ha, ini yang besar sikit kan? Ni yang kecil sikit. Yang tadi kita ikat tu kecil sikit, yang sekarang besar sikit ni untuk ikat rail dia. Alright, so sekarang kita kena guna yang ni pula untuk ikatkan rail dia. Tengok kedudukan ni ada lubang. Ada lubang sini. Lubang 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3, 4 lah. Tapi di sini diperlukan 4. Dulu 3, sekarang dah 4 dah. Okay, tak apa. Kita masukkan macam ni saja. Okay, so masukkan screw dia. Okay, 1. Rail ni lah yang menetapkan kedudukan handguard yang ni. Sekarang dah tak goyang lah, nampak? Sebab dia dah ikat dah. Okay, bahagian ni saya nak tunjuk lah sebab dia antara bahagian yang paling penting lah. Sebab kalau tak, nanti anda tak tahu pula cara nak pasang dia. Sebab dia tak macam blaster yang biasa. Kalau blaster yang biasa, tak perlu buat pemasangan lah. Cuma mungkin pasang bat dengan pasang magazine saja kan. Ha, ni macam ni. Alright, dah siap. Inilah dia yang dah siap. Dah tak goyang-goyang dah. Nampak? Dah ketat dah. Dah macam whole piece dah. Alright, yang lebihan ni kita simpan balik. Dia lebih 2 nut saja dengan satu skru kecil. Tapi kalau benda ni dah jatuh, hilang, boleh je cari. Jangan risau. Okay, dah dapat macam ni. Kita masukkan. Oh, sorry, saya lupa. Dia bukan bagi lebih. consider lebih lah juga. Tapi dia lebih nut saja. Skru dia memang ngam-ngam dia bagi. Satu lagi skru kecil. Yang ni diperlukan untuk ikat dia punya inner barrel. So inner ni macam ni lah. Ni bahagian dalam, ini bahagian luar. Masukkan saja. Dia ada skid lah. Skid dia punya macam thread dia. Tapi saya rasa dia tak pegang sangat lah. Dah masuk dalam ni, pusing sikit. Okay, masukkan saja. Okay, tolak saja sampai akhir. You boleh rasa lah, pusing-pusing sikit you rasa. Dan dia boleh gerak-gerak kan. Ha, sini ada satu skru lagi. You kena ikatkan yang ni untuk tetapkan kedudukan inner. Outer barrel. Okay, skru yang terakhir dia bagi. Oops. Skru yang terakhir dia bagi ni, ikatkan kat sini untuk tetapkan kedudukan outer barrel. Alright, so dia dah tak gerak-gerak dah. Dan benda ni pasang kat sini satu. Okay, ni tempat untuk ikat sling. Satu lagi ikat bat. So sekarang kita nak masukkan dia punya ni pula, bat tube. So bat tube ni adjust lah di sini. Janganlah bagi dia dalam sangat. Kalau dalam sangat artinya nanti ni dah masuk dalam sangat kan, dia akan terkena pula wire yang ni. Sebab dia nampak bahagian sini. So jangan bagi dia dalam sangat lah. Artinya jangan ikat terlalu dalam. Around separuh macam ni dah cukup lah. Asalkan dah boleh ketat. So wire sumbat masukkan dalam ni dulu. Baru kita twist. Pusing je, dia screw. Okay, kita screw in. Okay. Pastikan dia selari. Pastikan dia selari. Dan tempat masuk bateri kat sebelah sini. Okay. Tempat masuk bateri. So, kalau ni dah siap dipasang. Masukkan bat dia. Bat dia ni memang adjustable lah. Okay. Kena tarik sikit. Dia punya bat stock ni dia macam Gen 9 punya lah. So dia kena tarik sikit untuk keluarkan semua ni. Okay, sekarang dah macam ni. Okay. Alright, so masukkan magazine. Memang nampak menarik. Nampak? Ni boleh naikkan. Okay, kalau nak flash hinder kat depan macam ni. Kalau nak silencer ni dia kosmetik saja. Dia jadi macam ni.
Alright, dan kita masukkan item-item dia yang lain. Scoop, ini dia tak ada ikat-ikat. Dia cuma tahan dengan ni saja. Artinya benda ni biasa-biasa sajalah. Dia boleh gerak-gerakkan lagi kalau anda putarkan dia. Okay. Sama juga dengan vertical grip ni, dia pun tahan dengan ni saja. Artinya you masukkan kat sini, dia boleh gerak-gerakkan lagi. Nampak? Dia boleh gerak-gerak lagi. Dia tak ada ikat dia. Okay, kita masukkan ni juga. Ha, ya, macam ni dia ada ikat lah. You dah slide in, you boleh ikat. Accessory dia consider banyak. So memang nampak menarik lah. Cuma adalah masalah sikit. Alright, ni kita tak pasang lah. Ini endpoint. Endpoint nak pasang pun boleh, tak nak pasang pun boleh lah. Okay. Macam ni lah contoh ke dah terbalik endpoint ni. Saya tak tahulah, tak pandai lah nak pasang endpoint ni. Tak kisahlah sama ada dia terbalik ke tidak. Kalau anda nampak dia terbalik, anda terbalikkan dia lah. Alright. So, masukkan semua ni. Ini satu kelemahan. Dia longgar. Anda macam selit je, dia longgar. Kalau anda nak bagi dia ketat, mungkin kena balut sikit bagi dia tebal. Baru anda masukkan flash hider ataupun receiver ni lah. So, ni kat belakang last. Ni hujung ni. Kiri kanan masukkan saja. Alright. So, keseluruhan dia. Ada satu lagi lampu suluh, saya tak pasang lah. Kalau nak pasang, pasang sebelah ni. So, keseluruhan dia, inilah dia M4SS. Okay, SKD M4SS. Tarik yang ni, dia akan tak naik, tak keluar pula. Patut dia ni akan buka peti. Yes. Angkut pula. Okay, kena langgar dia sikit macam Gen 9. Okay, secara keseluruhan dia, inilah SKD M4SS. Nampak memang menarik, cantik, body semua daripada nylon. Cuma cara pasang, kena pasang sikit lah. Okay, sebelah sini. Yang dia, function dia memang ada safe, ada semi, ada 3 burst. Artinya setiap kali anda shoot tu 3 biji dia keluar dengan auto serta mag prime. Okay, dia ada function yang sama seperti Chris Vector. Dan dikirakan adalah blaster yang mempunyai aksesori yang banyak dengan fungsi yang banyak. Memang bagus. Tapi daripada mula tadi, kenapa saya cakap dia tak bagus dan ada kelemahan, dan sampai satu tahap di mana saya tak mencadangkan anda untuk mengambil ataupun membeli brand yang SKD M4SS ini. Kenapa? Kerana dia pasal banyak sangatlah. Dia punya function ada save, semi, single, apa semi, three burst, auto, mag prime semua kan. So dia punya wiring dalam ni banyak sangat, dan wire yang dia gunakan tu halus, dan wire yang chipset dia ada chipset untuk control semua ni. So wiring semua ni akan pergi kepada chipset tu. Artinya dia punya control board lah. Control board dia terletak di bahagian belakang sini. Dia letak di sini. Dan wire-wire semua melalui motor. Motor di sebelah sinilah seperti yang anda tahu. Kalau anda tak tahu, saya beritahu lah. Motor memang di sini. Dan chipset dia di bawah motor. So, artinya wiring semua kena melalui di tepi motor. Di tepi motor. Sebelum sampai ke chipset. So, you tahulah kalau kita fire banyak-banyak, motor akan panas kan? So, motor yang panas, dia bersentuhan dengan wire. So, wire tu akan jadi panas, dan sebab dia menggunakan wire yang agak halus, dia akan lebur. So, kalau wiring yang lebur tu, at least ada 5-6 helai lah wire melalui sini ke chipset. So, wiring yang dah lebur ni, dia akan short. Sebab dia dah lebur, dia punya kulit dah hilang kan? Dia akan short. Once dia short, chipset akan terbakar. Dan akan jadi problem. Tak boleh nak fire. Itu salah satu yang paling critical lah dia punya, kita kata kelemahan dia. Okay, sebelum ada masalah chipset, kadang-kadang anda akan menghadapi masalah, boleh shoot tapi tak jadi shoot. Reset kepada safe, set balik kepada selector yang lain, boleh shoot. Untuk 2-3 tembakan, dia henti pula. Anda kena set ke safe, kena reset balik,
boleh tembak 2-3 kali lagi, dia henti lagi. Itu pun antara masalah yang kerap kali berlaku. Ini berlaku kerana di belakang plunger spring, di sini, kedudukan sini, ada satu chip, bukan chip lah, kita panggil switch. Ada satu switch yang setiap kali plunger tu bergerak, dia akan kena kepada switch tu. So setiap kali kena switch tu, dia akan hantar signal kepada chipset, baru dia boleh tembak. Tapi switch tu juga mudah rosak. Mudah rosak, selalu je ada masalah. Dan kalau plunger tu terkena switch, switch tu tak send signal ke chipset, maka chipset tu akan detect tak ada switch kat sana, dia tak bagi anda fire. That's why anda kena reset, baru boleh fire 2-3 kali, dan tak jadi lagi, kena reset lagi. So, dua ni lah problem yang menjadikan Blaster M4SS ini saya tidak mencadangkan lah. Sorry to say lah kepada SKD, kalau masalah macam ni anda tak selesaikan, memang saya tak akan recommend model SKD M4SS ini. Melainkan kalau anda memang dah faham ada masalah ni, tapi anda minat kepada design dia, bentuk dia, anda tetap nak, yes, no problem, kita boleh orderkan untuk anda. Dan kalau memang ada masalah chipset, anda mungkin akan tanya saya, tak boleh ke repair chipset ni? Yes, boleh, anda boleh tukar chipset baru, tapi masalah yang sama mungkin akan berlaku lagi. Dan kalau anda menggunakan model M4SS ini, saya tak cadangkan anda menggunakan bateri 11.1V, cuma guna 7.4. Kalau 7.4 dia tak adalah laju sangat RF dia dan tak panas sangat kan. So mungkin masalah kepada chipset kurang lah, bukan tak berlaku, kurang. So tapi macam mana pun, kalau anda dah ada beli sebelum ini dan ada masalah macam ni, jangan sedih, jangan risau. Walaupun masalahnya mungkin tak dapat dibaiki ataupun anda ganti chipset baru, dia jadi lagi, ganti chipset baru, jadi lagi. Kalau macam tu, jangan buang blaster anda. No, jangan. Ada cara dia. So, cara dia, kita kata, kita tukarlah sistem dia kepada basic. Macam M4A1 yang anda boleh shoot auto sahaja. Memang M4A1 dia ada safe lah, sebab mechanism safe dia, dia sangkut pada dia tahan lah trigger yang ni. Tapi sebab ni dia pakai fire selector, dia bukan ada penahan dia. So memang kalau anda ada masalah selalu dan anda tukar kepada bypass system ataupun tukar kepada sistem basic, anda akan boleh guna balik blaster anda ni, M4SS ni. Cuma yang tinggal hanyalah function ataupun fungsi auto, yang lain langsung tak ada. Dan kalau anda pandai, anda boleh modify, tambahkan diode, anda akan dapat balik Mag Prime. Mag Prime dengan auto. Kalau anda nak tahu cara macam mana, saya akan masukkan link di bawah description. Di description, saya akan letakkan link untuk ajar anda macam mana nak buat Mag Prime dan macam mana nak bypass sistem ni kepada basic sistem seperti M4A1 yang hanya ada auto. Macam tu anda bolehlah guna lagi, tak payahlah nak buang kan. Takkanlah nak letak tepi kan. Daripada tak boleh guna langsung, anda dapat auto dengan Mag Prime, consider okey lah. Alright, so kita test FPS dia. Kita test FPS dia. Ke saya tengok dah lama tak? Oh, dah 20 minit lebih dah video ni. Last, kita buat cepat-cepat lah. Okay, kita test FPS dia. Selepas test FPS, kita stop video ni lah. So, seperti biasa, model-model lain pun kita ada buat close up. Ini dia flash hider dengan gabungan silencer. Okay, body dia full nylon, memang nampak cantik, memang menarik, fungsi banyak. Cuma dia ada kelemahan chipset yang saya kata tadi. Okay, sebelah sini pula. Okay, daripada bat. Okay, ni dia ada tulisan-tulisan sikit, carving-carving, cantik juga. Cuma itulah masalah chipset dia. Ai. Alright, so kita akan test FPS dia. Kita keluarkan yang ni. Dan dia punya magazine memang khas magazine jenis dia, brand dia saja yang boleh guna. Magazine brand lain macam JM ke, SK apa, benda-benda lain lah, brand-brand lain memang tak boleh. Dia saja. So kita masukkan gearbox 7 ke 8 mm seperti biasa. Okay, ini memang gearbox lah. Boleh pecah, kita tekan dia. Dia liat sikit. Ada. Okay, pecah.
Okay. Sebelum tu kita nak masukkan bateri. Kita guna bateri 7.4 volt saja. Seperti saya kata tadi, jangan guna 11 volt. Kalau guna 11 volt mungkin akan ada isu. Dia lagi mudah rosak ataupun chipset dia terbakar. Okay, chrono. Chrono. Okay, chrono dah siap. Okay, ada Mac Prime. Hey. Sekejap lah. Patut ada Mac Prime ni. Saya Mac Prime kat jalan. Dengar Mac Prime. Dia slow sikit lah bunyi dia. Boleh dengar kan? Alright, kita try shoot. Okay, nampak macam lemah. Tak apa, kita try saja. Okay, 155. Ini kena tukar o-ring lah ni. Sebab sebelum ni saya test boleh dapat around. Sebab dia pakai motor. Yes, sebelum tu lupa nak bagi tahu pasal motor. Okay, motor yang dia guna ataupun gearbox yang dia guna ni memang Gen 8. Tapi nampak hitam, biasa Gen 8 look sinar kan. Sebab dia, even dia punya internal casing ataupun gearbox casing dia sudah di-upgrade kepada nylon. So memang benda ni full nylon. Sebenarnya bagus model ni, cuma itulah masalah chipset dia. Okay, teruskan lagi. Okay, 173. 175. Banyak orang yang yang sedang menggunakan M4SS ini. Selain masalah chipset tu 164, selain masalah chipset, dia orang memang minat lah dengan M4SS sebab design dia. Dan dia kata accuracy dia bagus sebab dia punya barrel panjang. Barrel dia panjang dalam 36 cm ke 38 cm, saya pun lupa lah. 189. Saya rasa ni masalah o-ring ataupun spring lah, kena tukar yang bagus sikit. Okay, 153. Last 2 shot ataupun kita auto sikit. Yes, dia ada 3 burst lah. So, 3 burst. Ini 3 burst. Okay, 173. Dan auto. Okay. So, 161. Saya rasa sampai sini sajalah testing FPS dia. Kerana dia Gen 8 sajalah, kita pun tak payahlah nak test sangat kan. Dan dia nampak lemah kerana mungkin spring tu lemah. Dia kena tukar upgrade kepada spring yang lebih tebal. Dan memang seperti biasalah, semua model kalau dah dapat baru memang patut tukar o-ring dengan spring. Okay, itu saja SKD M4SS, model blaster yang saya tak recommend. Tapi kalau anda minat, bolehlah dapatkan. Dan kalau ada masalah, buatlah seperti apa yang saya ajar. Description ada kat bawah, di bawah. Description untuk cara buat Mac Prime dengan back to basic lah, macam M4A1. Okay, kepada siapa yang belum subscribe lagi pada channel kami, sila subscribe sekarang, tekan button. Dan sudah subscribe, kita akan membawakan lebih banyak info terkini dengan model-model terbaru. Supaya anda tidaklah ketinggalan. Kerana anda subscribe setiap kali kita upload video baru, anda akan dapat notification daripada YouTube. Alright, itu saja untuk kali ini. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye.